Ilmu ni khusus kepada manusia. Semua ciri selain daripada ilmu dikongsi bersama oleh manusia dan lain-lain makhluk. Haiwan, seperti ciri-ciri keberanian, garang, kuat, baik, sayang dan lain-lain, kecuali ilmu. Kalau nak kira garang, tuan-tuan, harimau garang pada kita lagi. Maksudnya, sifat lain berkongsi kita dengan binatang. Berkongsi kita dengan makhluk lain. Tapi ilmu membezakan kita dengan makhluk lain. Kalau nak kira kuat, gajah lebih kuat daripada kita. Kira? Kita lagi kuat pada gajah, tentu boleh tolak kayu balak. Boleh tarik kayu balak. Sorang-sorang. Hak berpetan. Tak boleh tarik, tuan-tuan. Tapi gajah boleh tarik. Tapi disebabkan manusia ada ilmu, gajah yang kuat dikuasai oleh manusia tersebut. Dia boleh arah gajah tu suruh tarik. Kalau gajah ada akal, tuan-tuan, kalau gajah ada ilmu, mampu kita. Ha? Dekat masjid negeri ni, mereka duduk mengajar. Saya kuliah saya, dia tengok rimau masuk. Keluar. Dia suruh saya keluar. Dia keluar. Waktu aku pula mengajar. Dia pula main duduk mengajar pula. Kalau dia ada ilmu. Tapi dia tak ada. Dia nak kira garang, nak kira kuat, nak kira apa ni, cantik, nak kira apa semua. Kerana binatang lebih lawa daripada kita. Lebih cantik, lebih comel. Tapi manusia ada ilmu. Nampak tak? Maka ilmu tu yang membezakan kita dengan yang lain-lain. Dengan memiliki ilmu, Allah menzahirkan kelebihan Nabi Adam AS terhadap para malaikat serta menyuruh mereka sujud kepada Nabi Allah Adam AS. Nah, sesungguhnya kemuliaan ilmu itu ialah kerana ia menjadi sebab seseorang itu bertakwa yang mewajarkannya mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala dan kebahagiaan yang abadi seperti yang diungkapkan oleh sebuah syair yang ditujukan kepada Sayyidina Muhammad ibn Hasan ibn Abdullah. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlih wa fadlun wa unwanun li kulli al mahamili. Unwan pun boleh, unwan pun boleh. Baca dulu. Wa unwanun li kulli al mahamili. Pelajarilah ilmu. Kerana ilmu itu adalah perhiasan bagi ahlinya serta kelebihan dan lambang. Wa fadlun wa unwanun, dan dia lambang alamat. Li kulli al mahamili, bagi segala sifat kepujian yang diterima daripada Allah dan manusia. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah. Bukan wasbih. Wasbah. Kena betulkan balik tuan-tuan ni. Saya betulkan tu, tuan-tuan kena betulkan balik. Itu nahmu tak betul. Fi buhuril fawaidi. Nampaknya, wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah. Wasbah ni maksudnya, ay isbah. Berenanglah. Nah, ha? Tu arahan tu, tu fi'il amar, bukan wasbih. Wasbah fi buhuril fawaidi. Tafaqqah. Apa maksud yang kedua ni? Jadikanlah dirimu setiap hari menambah manfaat daripada ilmu pengetahuan dan renangilah lautan. Ini berenanglah dalam lautan maknawi yang syarat dengan berbagai manfaat, dengan lautan ilmu. Tuan-tuan, sekarang kita sedang berenang sekarang, tuan-tuan. Cuma tak sampai hujung dia lagi. Tengah duk berenang ni. Tengah duduk berenang nak cari permata dalam lautan tersebut. Nanti kita akan selam sama-sama masuk ke dalam lautan tersebut dan kita akan melihat permata-permata tadi, kita akan kutip bawa balik. Nampak tak?